yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah ayyuhal muslimun rahiman ya Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kembali bisa melanjutkan pelajaran kita di kitab Manhajul Qasid. Tahdib Mukhtasar Manhajul Qasidin karya Syekh Muhammad Saleh Al-Quraisy rahimahullahu taala. Kita masuk dalam pembahasan Adabul Ma'isyah wa Akhlaqun Nubuwah. Adab-adab kehidupan dan akhlak-akhlak kenabian. Adab kalau digandengkan dengan akhlak, adab itu zahir, akhlak itu batin. Jadi akhlak itu gambaran batin manusia, hati. Kalau adab itu berarti tingkah laku, perbuatan yang zahir. Qala rahimahullah, i'lam ketahuilah, anna adabat dawahir, adab-adab zahir, unwanu adabil bawatin, adalah alamat atau tanda dari adab-adab batin. Nah, adab batin ini disebut juga akhlak. Ya, adab batin disebut akhlak. Jadi adab zahir itu adalah alamat atau tanda dari apa? Akhlak di dalam hati. Kalau hatinya baik, zahirnya baik. Kalau hatinya jelek, zahirnya pun jelek. Tapi kalau zahirnya baik, belum tentu batinnya baik. Ya, karena cuma tanda. Tanda itu bisa tepat, bisa tidak tepat ya. Tanda itu tidak pasti. Kalau orang hatinya baik, pasti zahirnya baik. Tapi kalau zahir baik, belum tentu hatinya baik. Karena zahir bisa dibuat-buat ya, bisa palsu. Bisa seperti orang munafik yang bisa menampilkan keislaman tapi menyembunyikan apa? Kekafiran. Sebagaimana nifak itu bisa menyembunyikan kekufuran, maka demikian juga hati bisa menyembunyikan apa? Cabang-cabang kekufuran. Enggak harus kufur yang disembunyikan, tapi cabang dari kekufuran, yaitu apa? Berbagai keburukan akhlak bisa disembunyikan ya, dengan apa? Menampilkan adab-adab yang indah ya, palsu tapi karena tidak dibarengi dengan batin. Wa harakatul jawarih, dan gerakan anggota badan, samaratul khawatir, adalah buah dari pikiran atau bersitan hati. Khawatirah itu bersitan hati. Wal a'mal nataijul akhlak, dan amal-amal itu buah dari akhlak. Akhlak itu batin, amal itu zahir. Wal adab rushul ma'arif, dan adab itu adalah menunjukkan pengetahuan atau ma'rifat. Ma'rifatnya hati, mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya. Itu berbeda orang yang kenal Allah dengan orang yang gak kenal Allah. Berbeda orang yang kenal Allahnya tinggi seperti Nabi Muhammad SAW dengan orang yang kenalnya tidak tinggi ya. Jadi itu tingkatan amal sangat dipengaruhi oleh tingkatan ma'rifat. Tingkatan adab sangat dipengaruhi oleh tingkatan ma'rifat. Wa sarairul qulubi huwa magharisul af'ali wa nama wa manabi'uha, dan rahasia-rahasia hati dia merupakan tanaman-tanaman perbuatan dan sumber-sumbernya. Ya, jadi semua perbuatan itu berasal dari rahasia-rahasia hati. Wanwaru sarair, dan cahaya-cahaya rahasia itu atau hati, yallati tusyriku ala dawahir, dialah yang akan memancar di dohir perbuatan. Wa fatuzayyinuha wa tuhalliha, maka dialah yang akan menghiasinya dan memperindahnya. Ya, dengan adanya keindahan batin, maka amal zahir itu menjadi lebih indah. Kalau amal zahir itu indah tapi batinnya jelek, itu rasanya beda ya. Orang itu menerima kebaikan orang kalau berasal dari hati, itu berbeda dengan yang tidak berasal dari hati.
ini cuma basa-basi, itu bisa dirasakan ya, oleh sebagian orang. Makanya akhlak yang terbaik adalah memang akhlak yang jujur dari hati, betul-betul murni kebaikan hatinya, bukan hanya basa-basi ya, bukan sekedar tasannuq ya, sikap badan yang dibuat-buat sementara hatinya sebenarnya tidak demikian. Bahkan mukmin yang terbaik adalah yang batinnya lebih baik daripada dohirnya. Artinya dohirnya bisa baik, tapi yang di dalam hati jauh lebih baik. Sebagaimana penjahat yang paling buruk ya, orang kafir, orang musyrik yang paling jelek itu orang munafik ya, orang munafik itu paling jelek. Itu bisa keseleo lidahnya itu bisa menunjukkan hatinya yang buruk, tapi yang disembunyikan di hati jauh lebih buruk. Ya, karena keseleo lidah itu kan tidak banyak. Maka dari keseleonya lidah orang-orang munafik itu kita tahu kalau itu munafik. Kadang-kadang seperti itu. Tapi yang disembunyikan jauh lebih banyak. Ya, makanya orang-orang yang membenci Islam itu dengan kata-katanya, dengan lidahnya menggambarkan hatinya. Tapi ketahuilah yang disembunyikan hatinya jauh lebih buruk, dan itu Allah yang menjelaskan. Allah yang menceritakan itu. Itulah kondisi orang-orang munafik, orang-orang yang benci kepada Islam, benci kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mukmin. Sebaliknya, mukmin itu bisa berpenampilan baik, tapi sejatinya mukmin yang tinggi imannya batinnya jauh lebih baik. Ya, batinnya jauh lebih baik daripada yang terlihat pada penampilan dan zahirnya. Tapi itu semuanya bertingkat-tingkat. Ya, minimal mukmin itu adalah minimal apa? Sama antara zahir dengan batin. Wa man lam yakhsha qalbuhu. Siapa yang tidak khusyuk hatinya? Khusyuk itu mengandung makna khasyah, takut kepada Allah. Kalau hati enggak ada takutnya sama Allah, enggak bakal khusyuk, ya. Jadi harus ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang khusyuk, hati yang tidak khusyuk, lam takhsha jawarihu, maka anggota badannya pun tidak akan khusyuk. Nah, sebenarnya ada istilah lain untuk anggota badan ya. Anggota badan itu namanya khudu. Ya, khudu itu ketundukan badan. Kalau khusyuk itu ketundukan batin. Tapi di sini memakai kata khusyuk, ya enggak masalah. Tapi maksudnya khudu. Jadi kalau orang hatinya tidak khusyuk, maka badannya pun tidak akan khudu, tidak akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dibuktikan dari tingkah laku orang yang suka melakukan tindakan-tindakan keburukan. Ya, orang yang suka melanggar aturan Allah, diperintah malas-malesan, bahkan meninggalkan perintah, atau dicegah, dilarang, malah melakukan. Nah, itu orang yang tidak khudu. Kenapa? Karena hatinya tidak khusyuk. Hatinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yakun sadruhu miskatul anwari al-ilahiyah, siapa yang dadanya bukan miskat dari cahaya-cahaya ilahiyah, cahaya Allah. Jadi miskat itu artinya tempat lampu. Hati ini sebagai tempat lampu. Lampunya itu apa? Ilmu, ya. Kalau hati tidak menjadi miskat untuk cahaya Allah, lam yufdi ala dhahirihi jamalul adabin nabawiyah, maka pasti hati tersebut tidak bisa mengantarkan anggota badannya kepada keindahan-keindahan adab kenabian. Adab-adab nabawi enggak bisa dilakukan oleh badannya. Kenapa? Hatinya bukan miskat yang menyimpan cahaya ilahiyah. Nah, itulah pentingnya memperbaiki hati. Ya, kebaikan kita semuanya ditentukan oleh kebaikan hati. Makanya jangan repot-repot, jangan terlalu sibuk memperbaiki badan, membersihkan badan, membersihkan pakaian, membersihkan tempat tinggal kita, sementara kita enggak pernah terbetik dalam pikiran untuk membersihkan apa? Batin, hati. Ini orang yang merugi ya, orang yang merugi hidupnya. Dia ngabisin biaya untuk membersihkan badan, habis sabun banyak ya, habis alat pembersih, pakai listrik juga, segala macam digunakan ya, pergi ke salon dan sebagainya. Itu untuk membersihkan badan dan penampilan, tapi batin tidak dibersihkan, untuk apa? Itu yang paling banyak dilakukan manusia itu begitu. Artis-artis tuh begitu ya.
selalu memperhatikan penampilan tapi batin tidak diperhatikan. Siapa orang-orang yang memperhatikan hati? Yang memperhatikan hati itu para ulama. Jadi perkara hati itu ibadahnya ulama. Ulama itu fokus memperhatikan hati dan badan juga, tapi hati lebih penting daripada badan. Ya, hati lebih banyak perhatiannya, lebih banyak diperhatikan daripada badannya. Itulah orang-orang yang mengerti tentang Allah, ya, ahli ma'rifat, ya, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Waqad aslafna jumlatan minal adab. Telah kita dahulukan, ya, sebelum ini beberapa adab-adab. Bima yuhni an i'adatiha hahuna. Yang tidak perlu lagi kita ulangi lagi di sini. Lakin akan tetapi naktasir fi hadal bab, kita mencukupkan diri pada bab ini ala syai'in min adabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menyebutkan beberapa dari adab-adab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau agar kita bisa berkumpul bersama, agar kita bisa mengumpulkan bersama kumpulan adab-adab takkidil iman untuk menguatkan apa? Iman bi musyahadati akhlakihi, dengan menyaksikan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Allati yashhadu ahaduha bi annahu akramul khalq, di mana satu persatunya menjadi saksi, ya. Menjadi saksi bahwasanya beliau adalah makhluk yang paling mulia, yang paling berilmu, ya. Yang paling tinggi kedudukannya, a'lahum martabatan, ya, paling tinggi martabatnya, wa ajalluhum qadaron, dan paling agung kadarnya kedudukannya. Fa kaifa bimajmu'iha, bagaimana pula dengan digabungkan? Satu persatu dari akhlak Nabi sudah menunjukkan beliau adalah orang yang paling mulia. Satu saja. Bagaimana ketika akhlak itu digabungkan? Maka ajaib, luar biasa, ya. Makanya sering-sering kita membaca, mempelajari, menggali, memahami, merenungkan, meresapi akhlak-akhlak Nabi agar kita itu tidak tergiur dengan akhlaknya orang lain. Akhlak orang lain itu enggak seberapa dibanding dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang yang lebih banyak melihat akhlak-akhlak orang bejat, orang-orang kafir dan sebagainya, itu cenderung dia merasa sudah lebih hebat daripada mereka, atau lebih buruk lagi malah meniru akhlak buruk itu. Naudzubillah min dzalik. Dan itu tidak sedikit orang Islam yang akhlaknya akhlak orang kafir. Karena itu sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? La tattabi'anna sunana man kana qablakum, benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Yaitu orang-orang kafir. Orang Yahudi dan Nasara itu akan diikuti siapa? Orang-orang Islam. Yang mengaku Islam, mengaku pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengaku Muhammad sebagai rasulnya, tapi orang kafir menjadi teladannya, idolanya. Naudzubillah min dzalik. Ada atau enggak itu? Ada enggak orang Islam yang idolanya orang-orang kafir? Banyak. Walaupun cuma idola dalam bidang tertentu, misalnya idola dari segi keartisannya, idola dari segi keahliannya, dari segi olahraga misalnya, macam-macam. Tapi itu perkara yang sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Bagaimana Anda mengaku pengikut Rasul, Anda mengaku Muslim, kemudian lebih menyukai akhlaknya orang kafir daripada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini sungguh pengakuan yang kontradiktif, ya. Orang yang mengaku Islam, mengaku pengikut Rasul, tapi lebih suka akhlaknya musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya hanya pelecehan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelecehan terhadap apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan. Soalnya ngaku sebagai apa? Pengikut Rasul, seperti orang munafik. Orang munafik itu ngaku pengikut Islam, mengaku muslim, tapi sebenarnya sejatinya akhlaknya, batinnya apa? Kafir, membenci Islam. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita lebih mencintai orang kafir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan dengan dohir. Dohirnya apa? Jangan sampai gaya kita, ya, adab perilaku kita lebih mencocoki orang kafir daripada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti. Karena dohir itu tanda batin, ya. Kita enggak bisa memastikan batin, tapi itulah buktinya, itulah tandanya. Hati-hati, jangan sampai dohir kita lebih mirip
dengan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyak lagi kita mempelajari akhlak Rasul, kita ulangi lagi walaupun sudah tahu, karena bisa jadi kita lupa. Bisa jadi secara praktek kita mengabaikan, belum dipraktekkan. Sudah dari kecil kita belajar, tapi belum tentu sudah dipraktekkan sampai kita tua, ya. Makanya penting untuk kita ulangi lagi agar kita apa? Bisa betul-betul mempraktekkan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqalat, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Rasul itu Al-Qur'an. Simpel jawabannya tapi padat luar biasa. Ya enggak ada ajaran yang lebih tinggi daripada ajaran Qur'an. Rasul itu hidupnya adalah aplikasi dari Al-Qur'an. Pengejawantahan dari wahyu. Wahyu yang turun dari langit itu diejawantahkan oleh Rasul di muka bumi. Dipraktekkan oleh beliau, diajarkan, disebarkan, dicontohkan. Jadi orang itu enggak pusing lagi, gimana sih ini maksud ayat ini? Coba lihat Rasulullah di saat Rasul hidup. Sekarang Rasul sudah tiada, tapi sunnah beliau masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin paham Quran dan ingin menerapkan Quran, tidak ada cara kecuali kita mempelajari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya belajar akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin mengejawantahkan Al-Qur'an. Bagi orang yang ingin mempraktekkan, mengaplikasikan Quran dalam kehidupan. Bagi orang yang tidak hanya sekedar menjadikan Quran sebagai kebanggaan, hanya menjadi slogan, hanya menjadi simbol semata. Bangga kitab suci ku Quran. Quran di dadaku. Itu omong doang kadang, ya. Aplikasinya enggak ada. Kadang Quran, sebagian orang menjadikan Quran hanya sebagai bahan bacaan. Ini enggak cukup. Bagus orang rajin baca Quran, tapi enggak cukup sampai di situ. Sampai dipahami. Jadi orang yang membaca Quran kemudian menghafal bahkan 30 juz mutqin hafalannya. Kemudian apa? Dia tidak faham isi Quran, ini bukanlah orang yang disebut sebagai orang yang mengaplikasikan Al-Qur'an. Belum, masih jauh. Akhlaknya masih jauh dari Al-Qur'an. Paham saja tidak. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang berakhlak mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cara kecuali kita harus paham Al-Qur'an. Kita harus belajar tafsir Al-Qur'an melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah dikumpulkan oleh para ulama ahli tafsir. Alhamdulillah dimudahkan semuanya. Tinggal kita mau menggali atau tidak. Kemudahan itu ada, sarana itu ada, fasilitas itu ada. Allah sudah siapkan semuanya. Tapi kebanyakan manusia tidak mau mensyukurinya. Kebanyakan manusia lebih memilih apa? Kelalaian. Mereka hidup memperturutkan hawa nafsu tanpa sadar. Dikiranya hawa nafsu cuma yang suka berzina gitu, tidak. Termasuk memperturutkan nafsu apa? Tidak mau menuntut ilmu, itu hawa nafsu. Tidak mau menggali Al-Qur'an, tidak mau membaca Qur'an dengan tadabbur, itu hawa nafsu semua. Padahal baca Qur'an ya, orang baca Qur'an pakai nafsu, iya. Dia cuma baca doang. Dia nafsunya nafsu ingin menamatkan Qur'an, ingin khatam berkali-kali, kemudian dibanggakan. Ini nafsu. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan meraih pahala, justru bisa jadi apa? Dosa. Ketika dibanggakan gitu, saya sudah khatam sekian, saya sudah hafal sekian, saya sudah cuma dibanggakan, bahkan nanti dilombakan, kemudian ada penghargaan, ada sertifikat, ada ijazah, ada sanad dan lain sebagainya, itu saja dibanggakan, maka itu bukanlah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sejati adalah orang yang betul-betul ingin mengaplikasikan Quran dalam kehidupan. Diterapkan Quran. Bagaimana Quran ada pada dirinya, bagaimana perilakunya itu sesuai dengan Al-Quran, bagaimana tingkah laku anggota badannya semuanya, dari matanya, dari telinganya, dari mulutnya, dari tangannya, kakinya, hatinya terutama, itu adalah perwujudan dari Al-Quran. Itu semuanya ada dalam Quran. Dan begitu jauhnya rata-rata kaum muslimin dari Al-Quran, sangat jauh bahkan ya, mereka dekat dengan mushaf. Di rumah pasti ada mushaf itu, kalau orang rumahnya kaum muslimin itu insya Allah ada itu. Tapi untuk memahaminya sangat jauh. Masih sangat jauh orang memahami Al-Quran, apalagi mengaplikasikan. Karena penerapan Quran, aplikasi Al-Quran itu cabang dari pemahaman. Kalau belum paham gak bisa kita praktek.
Ya, enggak bisa amal tanpa ilmu. Karena amal tanpa ilmu itu ngawur, dan ngawur itu sesat, ya. Itu penyimpangan. Maka mulailah untuk kembali kita kepada Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an. Jangan sudah capek-capek kita ngaji, capek-capek umur itu dihabiskan, ternyata enggak paham-paham Qur'an. Ini rugi, ya. Rugi. Kita kembali lagi ke Qur'an, koreksi. Sebenarnya kita mau jadi apa gitu? Coba dipikir, kita ngaji itu cari apa? Apakah cari sensasi, cari nama, udah disebut orang soleh itu cukup, sudah disebut orang ngaji, sudah punya komunitas, bahkan kelompok hijaber gitu, kelompok nikober, kelompok apa cingkranger gitu. Seneng gitu dengan julukan-julukan itu, cukup dengan itu nggak ada apa-apanya ya. Palingnya cuma dibangga-banggakan, nggak boleh, itu hizbiyah itu namanya, semangat berkelompok tuh nggak boleh. Jadilah orang Islam sejati yang mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan, dalam rumah tangganya, dalam interaksi sosialnya, dalam berhubungan dengan sesama anggota keluarga juga, dengan anak istri, dengan saudara, dengan handai tolan, dengan siapapun. Coba terapkan Al-Quran dalam kehidupan. Insya Allah kita menjadi orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sejatinya pengikut Rasul, bukan sekedar nama, bukan sekedar slogan, bukan saya ahlu sunnah, tapi mana sunnahnya? Seperti apa itu sunnah? Nggak ngerti sama sekali, kecuali hobinya apa, menyesatkan orang lain, itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah. Bukan begitu ahlu sunnah, ya. Bukan begitu orang mukmin. Mukmin itu bukan yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, bukan. Tapi seorang mukmin itu adalah orang yang betul-betul menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya. Nggak peduli bagaimana kata orang, yang penting bagaimana ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan itu sebagai prinsip hidup, ya. Jangan hanya sekedar mengikuti kebanyakan orang, karena kalau kita mengikuti kebanyakan orang itu menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Ya ghadabu li ghadabi. Rasul marah, tapi marah karena Al-Qur'an. Marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yardha li ridai. Dan Rasul ridho juga li ridahu, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah contoh dari akhlak, ya. Akhlak itu bisa marah, marah juga akhlak. Orang yang melihat kemungkaran enggak marah bukan orang yang berakhlak, ya. Orang yang tahu anak atau istrinya melakukan tindakan keburukan, dia diam saja, tenang saja, santai saja, itu bukan orang yang berakhlak. Walaupun kayaknya lemah lembut. Karena orang yang enggak ngerti akhlak Islam, ngertinya akhlak itu sopan santun, tata krama, lemah lembut, itu akhlak. Ya itu akhlak, tapi ketika enggak sesuai dengan Quran bukan akhlak. Ya, ketika tidak sesuai dengan Al-Qur'an bukan akhlak. Makanya itu, tidaklah orang menjadi berakhlak mulia sampai dia memahami Al-Qur'an. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Rasulullah mulia, kenapa? Karena mengaplikasikan Al-Qur'an. Kemudian setelah Rasul siapa? Generasi sahabat. Merekalah orang yang paling paham dan paling menerapkan Al-Qur'an, menjadi generasi terbaik. Termasuk akhlak itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, itu akhlak. Kalau ada kemungkaran kita tidak ingkari, enggak berakhlak. Jadi akhlak itu panjang ceritanya, ya. Banyak sisi-sisinya itu, seluruh sendi kehidupan kita mengandung akhlak sebenarnya. Makanya pelajarilah ilmu. Kalau enggak punya ilmu, kita ngawur. Melakukan sesuatu berdasarkan apa? Intuisi, berdasarkan perasaan, berdasarkan pikiran. Menurut akal sehat ini yang bagus begini. Itu bukan Al-Qur'an. Belum tentu akal sehatmu itu sesuai Al-Qur'an, belum tentu, ya. Makanya jadi orang baik itu enggak harus bertitel panjang, enggak harus kaya raya, enggak harus berkedudukan tinggi, enggak harus terkenal. Tapi jadi orang baik itu harus memahami Al-Qur'an. Harus apa? Memahami Al-Qur'an. Nah, itu jadilah orang terbaik. Enggak harus terkenal, enggak harus, ya. Bahkan berusaha terkenal itu tidak baik. Itu tanda ada kemunafikan. Orang munafik itu mengejar dunia. Kalau orang baik itu mengejar akhirat. Itu sudah ciri yang sangat mencolok, membedakan antara orang baik dengan orang buruk. Kemudian, walamma kamalallahu ta'ala khalqahu atna 'alaihi faqala. Ketika Allah telah menyempurnakan akhlak beliau, khuluquhu, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah memujinya. Jadi yang membuat Rasul punya akhlak mulia ya Allah juga. Tapi Allah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh kamu benar-benar di atas akhlak yang agung. Luar biasa. Rasul sampai dipuji oleh Allah.
Jadi sampai detik ini, sampai kita mendengar ayat ini, masih ragu, masih mengira ada orang lain yang lebih layak jadi panutan daripada Rasulullah, itu kebodohan namanya. Ya, orang cerdas dia yakin dengan ayat ini. Tidak ada orang yang lebih baik untuk diikuti melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah orang yang paham kehidupan Rasul, paham perilaku Rasul, paham adab Rasul, paham akhlak Rasul, agar kita bisa menjadi orang yang baik, agar kita menjadi orang yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikannya sampai dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selebihnya tidak ada yang dipuji akhlaknya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali adalah orang-orang yang memang hidupnya mengikuti wahyu seperti para nabi. Ya, ada pujian-pujian dalam sebagian akhlak. Kalau Rasul ini pujian secara totalitas, akhlak secara umum. Akhlak secara umum Rasulullah itu berada di atas akhlak yang agung. Karena apa? Karena akhlak beliau Al-Qur'an. Akhlaknya itu wahyu. Akhlaknya itu mengikuti aturan Allah, bukan mengikuti perasaan. Bukan mengikuti kata kebanyakan orang, bukan mengikuti kebudayaan, tapi mengikuti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak mulia, ya. Jadi standar akhlak itu bukan kata orang, bukan. Standar akhlak itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fasubhana man a'ta thumma athna. Maka maha suci Allah yang memberi kemudian memuji. Allah yang memberi akhlak itu dan Allah yang memujinya. Fahadi jumlatun min mahasini akhlakihi. Maka inilah sejumlah dari keindahan akhlak beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa sifatihi dan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlamun nas. Rasul itu adalah manusia yang paling hilm. Hilm itu sering diartikan santun. Tapi kadang-kadang santun dikiranya sopan santun. Tapi santun itu maksudnya apa? Kalau enggak tahu lah, saya enggak mau mengartikan santun. Santun itu bahasa Indonesia. Saya jelaskan adalah hilmnya. Hilm itu dalam bahasa Arab itu artinya apa? Tidak segera membalas. Jadi kalau disakiti itu enggak langsung balas, enggak langsung marah, bahkan enggak langsung hatinya itu enggak langsung dendam, enggak marah, enggak. Itu namanya hilm. Orang yang punya hati yang hilm itu disakiti dia tidak sakit hati. Itu hilm. Kalau tidak sakit hati, buru-buru mau membalas, wong hati sakit aja enggak. Jadi itulah hilm. Itulah Rasulullah, manusia yang paling hilm. Manusia yang paling hilm. Kalau gelarnya disebut Halim, ya. Dan itu sifat Allah juga. Allah itu memiliki sifat apa? Hilm. Namanya Al-Halim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling hilm. Wa askhun nasi, dan orang yang paling dermawan. Wa atafun nasi, dan manusia yang paling penyayang. Ataf ini juga bermakna kasih sayang, ya. Jadi masya Allah, akhlak-akhlak mulia terkumpul pada beliau semuanya. Hilm saja ini udah puncaknya ada pada Rasulullah. Kemudian kedermawanan, puncaknya ada pada Rasulullah. Kemudian kasih sayang, puncaknya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada makhluk, ya. Tentu saja Allah lebih tinggi lagi, kasih sayang Allah lebih luas. Wa kana yakhsifun na'al wa yurqi'u thawb wa yuraqi'u thawb wa yakhdumu fi mihnati ahlihi. Ini diantara perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adab sebenarnya, ya. Kalau sudah berkaitan dengan zahir itu adab. Diantara adab Rasulullah adalah apa? Beliau memperbaiki sendalnya yang rusak. Kemudian menjahit bajunya yang sobek. Jadi Rasulullah menjahit sendiri. Enggak hanya tukang suruh gitu, nyuruh istrinya. Nanti istrinya nyuruh penjahit lagi. Jadi pesuruh semua. Kemudian apa? Beliau juga melayani dalam urusan pekerjaan istrinya. Jadi istrinya melakukan urusan rumah tangga, beliau melayani, beliau membantu. Ikut andil di dalamnya. Bukan cuma menjadi apa? Bukan menjadi orang yang dilayani. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rata-rata sudah hampir hilang dari kebanyakan laki-laki. Ya, kebanyakan laki-laki apa? Hanya mau dilayani oleh istri. Padahal istri sudah melayani anak yang bandel-bandel misalnya, anak yang masih kecil-kecil, yang sampai rela enggak tidur demi anaknya yang masih kecil, dikit-dikit bangun, dikit-dikit menyusui, dikit apalagi pas lagi
demam panas misalnya, suaminya nggak peduli, suaminya cuma mau dilayani oleh istrinya. Ini contoh ya, bagaimana akhlak itu sangat jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kita tahu rata-rata istri beliau tidak memiliki anak dari beliau, tapi beliau melayani istri, masya Allah. Ini sungguh luar biasa akhlak ini. Kalau diterapkan, niscaya tidak ada lagi wanita-wanita yang kurang kasih sayang. Banyaknya wanita-wanita kurang kasih sayang hari ini sehingga selingkuh, sehingga serong, sehingga butuh kepada pria idaman lain, itu gara-gara suaminya tidak memiliki akhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak harus persis Rasul, memang enggak bisa persis Rasul. Minimal meniru walaupun agak ya ketinggalan, tapi enggak ketinggalannya terlalu jauh atau sama sekali enggak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada upaya. Antum harus ada upaya untuk membantu istri di rumah, ya. Enggak harus antum bisa menjahit baju, enggak harus, atau memperbaiki sendal. Antum sendal rusak paling beli lagi gitu kan. Enggak harus persis begitu, tapi setidaknya apa yang dilakukan istri, bantu coba. Walaupun hanya sekedar ya 1-2 kali membantu, tapi membuat istri senang itu udah luar biasa ya. Itu bagi istri udah luar biasa. Istri akan melihat sebagai antum adalah suami idaman. Enggak berpikir lagi pengen suami yang lain enggak ya. Kalau ada istri yang berpikir pengen suami lain, berarti antum gagal menjadi suami ya. Jadilah suami yang betul-betul diidamkan oleh istri, yang sangat disayang oleh istri. Karena apa? Karena memperhatikan urusan istri, memperhatikan kebutuhan istri. Istri dilayani sebelum meminta. Ini luar biasa. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laki-laki itu pemimpin memang, tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu bagaimana melayani rakyat. Jadi pemimpin itu sebenarnya pelayan rakyat sebenarnya. Makanya jangan berlomba-lomba jadi pemimpin, berat. Kalau rakyat itu taat kepada pemimpin, tapi rakyat banyak, kita gampang untuk taat, banyak bekerjasama itu bisa. Nah pemimpin itu sendirian melayani semuanya, berat gak? Makin banyak anggota rakyatnya, makin berat jadi pemimpin. Ya makanya kalau gak bisa mimpin 4, 1 cukup ya. Artinya makin banyak tanggung jawab, makin berat ya, makin berat. Jadi jadilah suami yang baik, satu, tapi disyukuri betul-betul maksimal dalam membahagiakannya, membuatnya penuh dengan kasih sayang, merasa disayang, merasa dicintai, merasa pokoknya segala-galanya sebagai istri. Nanti kalau betul syukur itu ada, maka Allah akan tambah ya. La in syakartum la aziidannakum. Nah, itu kekhawatiran istrinya. Wah, istri, suami saya terlalu baik, nanti jangan-jangan ditambah nikmatnya. Enggak usah terlalu baik lah gitu. Ya, itulah kebaikan suami ya. Enggak harus nambah juga. Artinya bagaimana sih menjadi suami yang baik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu PR 1 itu sudah terpenuhi, insyaallah berikutnya mudah. Kenapa? Karena standar akhlak itu justru di rumah. Kata Rasulullah, apa? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, bukan terhadap masyarakatnya, bukan terhadap kawan-kawannya, tapi kepada siapa? Kepada keluarganya. Maka siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik dalam melayani keluarganya. Ya silakan dicek masing-masing, kita enggak tahu keluarga orang ya. Kita masing-masing berusaha ya, enggak usah dibanding-bandingkan. Kemudian wa kana ashaddu haya'an minal adara fi khidriha. Rasul itu lebih pemalu daripada wanita pingitan. Masya Allah, ini sifat pemalu juga luar biasa ya. Malunya itu bukan minder, bukan takut berbuat kebaikan, bukan. Malu itu adalah malu yang mencegah dari perbuatan yang kurang baik, kurang senonoh, kurang etis, kurang elok. Itulah malu yang betul. Itulah malu yang dimaksud dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Akhlak malu itu adalah malu yang membuat orang itu enggak ingin berbuat yang tidak etis gitu, tidak elok. Jadi maunya berbuat yang bagus, yang terbaik. Dilihat oleh siapa? Dilihat oleh Allah. Itu nomor satu. Jadi enggak ingin dilihat enggak sempurna oleh Allah. Jadi maksimal dalam melakukan segala sesuatu. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah, kemudian enggak mensyukurinya, dia malu.
kok belum mensyukuri udah minta-minta nikmat yang lain lagi. Jadi merasa malu. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, beliau sakit-sakitan, ketika ditanya kenapa enggak minta sembuh sama Allah, kata beliau, saya malu. Sudah dikasih sehat oleh Allah sekian tahun, masa baru dikasih begini saja sudah minta sembuh. Coba lihat, itu rasa malu. Orang punya malu, kenapa? Merasa belum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini malu itu ajaib, luar biasa ya. Ini malu itu termasuk apa? Standar iman. Orang yang malunya tinggi kepada Allah berarti imannya tinggi. Yang malunya rendah sampai enggak punya rasa malu, berbuat sesukanya, terserah gue, itu orang yang enggak punya iman atau sangat tipis imannya, ya. Sangat tipis imannya. Maka hati-hati orang yang sampai hidupnya bebas-bebas-bebasnya, enggak punya rasa malu sama sekali, itulah ketahuilah itulah orang-orang yang paling bejat, orang yang paling buruk imannya. Jadi malu itu standar akhlak. Rasulullah sampai disebutkan begitu, lebih pemalu daripada gadis pingitan, masya Allah. Jadi sampai Aisyah menceritakan, aku tahu Rasulullah itu kalau enggak suka sesuatu itu dari raut mukanya. Raut mukanya sudah menggambarkan orang yang malu, mau menegur malu. Ya. Artinya apa? Enggak harus ditegur, mestinya orang itu ngerti gitu. Tapi kadang-kadang kalau memang enggak ngerti juga, Rasul harus tegur juga. Cuma rasa malu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Sungkannya Rasulullah untuk, beliau kan pemimpin tertinggi sebenarnya, yang harus dipatuhi, semua orang patuh pada Rasulullah. Tapi Rasul kadang-kadang enggak berani menegur orang. Bukan masalahnya takut, bukan, tapi malu. Gimana contohnya? Ada orang diundang Rasulullah untuk makan, kemudian selesai makan, mereka masih duduk-duduk ngobrol. Rasulullah sebenarnya enggak enak, udah enggak suka untuk duduk-duduk itu. Tapi Rasul enggak berani ngusir. Padahal sebagai Rasul itu punya wewenang untuk ngusir, kamu pulang, udah selesai urusan gitu. Bisa begitu sampai enggak berani Rasul mengatakan itu. Itulah rasa malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah turunkan ayat untuk membantu Rasulullah yang mengatasi rasa malunya itu. Sampai Allah turunkan ayat apa? Kalau kalian sudah selesai urusan, maka pergilah. Ya, jangan sampai membuat Rasul itu keberatan. Kemudian wa kana yujibu da'watal mamluk. Rasulullah itu memenuhi undangan budak. Diundang orang yang paling rendah sekalipun Rasul datang. Itulah ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mentang-mentang menjadi pemimpin hebat, jangan mentang-mentang menjadi orang kaya, diundang orang miskin enggak datang. Itu bukan orang berakhlak, ya. Jauh dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kadang-kadang orang itu kalau diundang itu lihat-lihat siapa yang undang. Ah, orang miskin, enggak usah lah. Siapa yang undang? Orang kaya, semangat. Itu bukan orang berakhlak. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diundang orang miskin, beliau datang. Wa ya'udul mardho, menjenguk orang sakit. Wa yamshi wahdahu, beliau berjalan sendirian. Apa ini keistimewaannya? Berjalan sendirian itu menunjukkan ketawaduan. Kalau orang besar, itu kalau jalan maunya diiringi oleh banyak orang gitu. Itu orang merasa besar. Rasul tidak. Rasul berjalan sendirian. Ini pernah terjadi pada Syaikh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau ulama besar. Mestinya kalau ulama besar itu jalan biasanya banyaklah diiringi murid-murid lah macam-macam. Tapi beliau biasa sendirian. Pernah di Mekah berjalan sendirian. Ngadang taksi. Taksi berhenti. Beliau naik taksi. Supir taksi yang ngiranya orang biasa, kakek-kakek tua, beliau enggak kenal wajah Syaikh Utsaimin kayak apa. Enggak ngerti. Kemudian apa? Supirnya iseng nanya-nanya. Mani Rokib, siapa yang naik? Kata Syaikh Utsaimin, Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin? Naam. Dia enggak percayain orang canda ini. Ibnu Utsaimin kok jalan sendirian gitu. Enggak masuk akal seorang ulama besar berjalan sendirian gitu ya. Jalan sendirian itu menunjukkan ketawaduan. Sendiri beliau. Saking enggak percayanya, Syaikh Utsaimin balik nanya, "Wa mani sawak, siapa supir?" Ibnu Bas. Dia ngaku sebagai apa? Syekh bin Bas, padahal supir. Kata Syaikh Utsaimin, Syaikh Utsaimin enggak marah juga. Syekh bin Bas kan buta, gimana bisa nyupir, katanya. Ini canda begitu, enggak tahunya setelah turun dia nanya-nanya orang, betul itu Syaikh Utsaimin, masya Allah ketawaduan beliau luar biasa. Itu contoh akhlak ya, bagaimana berjalan sendiri itu dilakukan oleh orang yang berakhlak. Artinya enggak harus beriringan, enggak harus diiringi oleh orang-orang tertentu gitu. Kalau orang maunya jalan itu diiringi banyak orang, itu bukan orang yang
seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wayurdifu khalfahu, bahkan Rasul membonceng orang di belakang beliau, bahkan keledai. Tahu tunggangan yang paling minimalis apa? Keledai. Kalau tunggangan sekarang kayak apa sih misalnya? Karimun gitu kali ya, yang kecil gitu. Jadi Rasul dengan tunggangan kecilnya itu masih boncengin orang, bawa orang di belakang. Itu ketawa Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Kalau raja-raja itu enggak mau naik keledai, enggak bakal, ya. Anak-anak raja enggak bakal mau naik keledai. Itu naik keledai aja sudah kelihatan apa, menghinakan diri gitu seakan-akan, padahal enggak juga. Tapi itulah ketawaduan ya. Dari cara antum memilih kendaraan itu sudah menunjukkan keangkuhan atau ketawaduan. Kalau antum sukanya naik yang mewah-mewah, walaupun itu enggak haram ya, itu sudah menggambarkan bagaimana sih hatinya gitu. Kalau orang suka yang sederhana, yang biasa, itu juga menggambarkan hatinya. Walaupun kita enggak bisa menilai orang ya, enggak perlu juga, enggak harus menilai orang. Tapi kita sendiri, apa yang kita pilih, kendaraan kita seperti apa, pakaian kita seperti apa, tempat tinggal kita seperti apa, itu menggambarkan akhlak seseorang. Ini yang cinta dunia, cinta pujian, atau cinta akhirat, itu terlihat dari penampilan, terlihat dari cara memilih barang. Ya. Cara memilih barang itu sudah menunjukkan kepribadian seseorang. Kemudian wa yaqilu al hadiyah, wa yaqbalul hadiyah, Rasulullah juga menerima hadiah. Kemudian makan hadiah tersebut kalau makanan. Wa yukafi'u 'alaiha, kemudian juga membalas hadiah. Wa la ya'kulu shadaqah, Nabi tidak makan sedekah atau zakat ya. Wa la yajidu minad daqal ma yamla'u batnahu, bahkan belum pernah hidup enggak mendapati kurma yang paling rendah untuk memenuhi perutnya, kelaparan itu. Seorang yang sangat mulia sampai hidup mengalami kelaparan, dan ini sering ya dominan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yashba' min khubzin khubzi burrin thalathata ayyamin taba'an atau tiba'an. Rasul tidak pernah kenyang makan roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Itu kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara akhlak Rasulullah yang berkaitan dengan kesederhanaan ya. Rasulullah itu orang yang sederhana, tidak muluk-muluk untuk urusan dunia, karena beliau adalah orang yang lebih mencintai akhirat daripada dunia. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.